Saya berharapkan dia score lah. Tapi ada tapi. Kalau macam ni performance dia. Fakri Putra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Fakput YouTube channel. So dalam video kali ni kita nak buat match review Wolverhampton menentang Arsenal. Sebelum match ni, MC dah kalah dengan Brentford 2-1. Jadi perlawanan menentang Wolves kejap lagi ni nak main ni, Arsenal wajib menang. Kalau betul lah nak menjarakkan lagi untuk kekal berada di nombor 1 tu. Jadi mari kita tengok line up. Kalau kita tengok line up Arsenal ni, tak ada apa yang nak dicakapkan sangat lah. Boleh katakan ini adalah line up yang the best yang Arteta boleh keluarkan daripada player-player yang Arsenal ada. Dan kalau kita tengok pula dekat Wolves punya line up ni, satu line up yang boleh saya kata memang auto low block lah kan, dengan 5 defense, 3 midfield dan 2 penyerang yang mempunyai speed yang tak masuk akal. Ada Matraore dekat situ dan juga Guedes. Guedes ni dulu kalau nak cakap pasal dia ni, dah lama dulu dia pernah rumus dengan Arsenal banyak kali dah. Tapi tak masuk-masuk Arsenal. Lalai masuk Wolf. Dan ini adalah Wolf di bawah Juan Lopetegui. Coach ni pernah ada pengalaman dengan Spain dan juga Real Madrid. So tak boleh nak underestimate gameplay daripada Wolf nanti. Saya tak pasti Juan Lopetegui akan ada dekat bench ataupun dekat reserve Wolf tu in charge untuk versus Arsenal ni. Dan biasanya agak merisaukan lah bila ada coach baru ni, dia ada bounce back punya faktor tu. Contoh macam kita boleh tengok dekat Aston Villa, Unai Emery. Macam mana dia buat Aston Villa yang susah nak menang tu, tiba-tiba kehadiran coach baru menang 3-1 ke 3-0 dengan MU baru ni. Jadi guys, melihat kepada formation dua tim ni, ramalan saya 2-0 Arsenal menang. Jadi review ni kalau korang pernah tengok video sebelum ni, korang akan faham. Kalau nak lagi faham, tengok je video ni sampai habis. Okay, untuk first half review, first saya nak cakap pasal Juan Lopetegui. Juan Lopetegui nama dia. Julen Lopetegui. Boleh nampak dia ada dekat bench supporter dan bukannya dekat reserve Spurs. Reserve Wolves. Sekarang ni coaching team Wolves yang tengah ambil alih tu lah. Belum officially Julen Lopetegui yang duduk dekat bahagian reserve tu. Tapi dia dah pergi first team training lah. Habis pasal Lopetegui tu, sekarang kita nak cakap pasal first half. Saya buka-buka je game, bila saya masuk je tengok Xhaka tengah duduk. Kepada korang yang tengok daripada awal, apa punca Xhaka keluar awal, tolong komen kat bawah. Saya tak tahu, saya macam blur. Katanya stomach ache, saya dengar lah, sakit perut. Dan mendatangkan kerisauan lah sebab World Cup dah nak dekat. Dia pun main Switzerland kan. Hopefully tak ada benda yang teruk sangat lah. Dan macam saya ramal dalam klip sebelum ni, saya cakap Wolf akan main low block dengan dia punya formation tu. Memang ternyata dia orang duduk bawah je, baju oren je, dah macam sangkuit. Dan boleh nampak yang menyerlah dalam team Wolf ni, player left back dia lah, Bueno tu. Nampak dia sangat on the toe. Memang berjaga-jaga, memang siap-siaga nak defend Bukayo Saka tu. Dan ada jugalah 2-3 kali dia terlepas juga sebenarnya. Dan bila dah main low block, memang mencari long ball lah. Tapi nasib baik, kebanyakan long ball tu tak ada end product. Banyak yang pergi direct ke Ramsdale. Dan ada juga momen yang mungkin semua fans Arsenal tengok risau. Saliba blunder. Boleh pula dia buat blunder, tiba-tiba dia passing. Yelah, kadang-kadang ini mistake common lah dekat dalam EPL ni kan. Passing tak tengok, tak tengok surrounding. Kali gue ada serampas, nasib baik ada Gabriel yang slide. Sebenarnya pada saya penting touch daripada Gabriel tu. Kita nampak mungkin bola tu macam out je kan. Tapi mungkin sebabkan touch dia tu buatkan bola tu tak curve in. Supposedly kalau dia tak ada touch tu, dia mungkin curve masuk ke dalam tu. Dan dalam first half juga kita boleh tengok macam mana, betapa unlucky-nya Gabriel Jesus. Banyak kali chance, banyak kali try, kena palang lah, offside lah. Nak katanya kat sini memang banyak chance. Dan Gabriel Jesus as always relentless. Memang tak penat. Ada dekat defend ada, dekat wing kiri ada, dekat tengah ada, kat mana-mana Gabriel Jesus ada. Memang sangat beruntung sebenarnya dapat player macam Gabriel Jesus ni. Dan hopefully dia akan score lah, sebab dah 11 game dia tak score. Ini sangat merisaukan sebenarnya. Dan untuk menutup first half review ni, kita nak cakap sikit pasal referee itulah. Saya rasa referee ni agak bias ke Arsenal lah. Saya rasa macam tu lah. Sebabnya ada satu foul daripada Ben White lah. Saya rasa foul sebab apa? Dia baling bola tu dekat linesman. So saya rasa benda tu adalah satu attitude ataupun tindakan yang sewajarnya kena foul lah, ataupun kena kad kuning. Tapi nampak referee just warning dekat dia. And then ada lagi satu incident, Odegaard tarik Yao Moutinho daripada melakukan long ball yang mungkin membolehkan counter attack daripada Wolf. Supposedly saya rasa macam yellow card sebab dia tarik kan. Sebab benda insiden yang sama di mana defender Wolf, Totti, dia halang Gabriel Jesus untuk menyerang, untuk mulakan counter attack dan dapat kad kuning. Kenapa player Arsenal tak dapat kad kuning? Agak
boleh kata debatable lah isu tu kan. Sebagai fans Arsenal pun saya kena akui memang ada kelemahan dalam refereeing dekat situ. Okay guys, nampaknya 0-0 lagi first half ni. Saya harap second half nanti berbuah lah. Sebab apa, fakta mengatakan Arsenal setakat ni the only team yang score each game yang dia main. So hopefully second half ni Arteta brainstorm idea ke macam mana nak pecahkan low block daripada Wolf ni. Stay tune untuk second half. Okay guys, Arsenal menang 2-0. Tengah celebrate tu. 2 gol daripada Odegaard. Okay, jadi wow. Okay, first nak kata ramalan saya betul, 2-0. Cumanya saya tak expect lah Odegaard 2 gol. Saya ingatkan Saka ke, Martinelli ke, Jesus ke kan. Nak cakap pasal Jesus, saya berharapkan dia score lah. Tapi ada tapi. Kalau macam ni performance dia kan, setiap minggu dia kekalkan macam ni walaupun tak ada gol. Tapi nak kata kat sini, first goal tu dia punca eh. Sebabkan dia bagi final ball kepada Vera tu. Dan sebenarnya saya risau sebab saya rasa Fabio Vera patut terus first timer crossing. Tapi dia ambil touch lagi sekali. Rupanya bijak lah kat situ sebab dia dapat tarik Jose Sa. Dan bila dia square ke tengah tu, nasib baik bola tu tak ditepis oleh Jose Sa lah. Berebut jugalah Odegaard dengan Saka tu siapa nak skor kan. Tapi Odegaard sapu. Dan second goal tu sebenarnya kebijaksanaan Odegaard lah. Saya rasa dia bijak. Dia main reverse psycho kat situ. Sebab apa? Kalau dah bola tu dia sepak, mula dia sepak kat situ, keeper dah tepis kan, mestilah kita nak sepak kat sebelah sana pula kan. Sebab kan dia reverse psycho, dia sepak balik kat situ. So keeper tak dapat baca kat situ. So nice goal lah. Dan great performance untuk Odegaard. Saya tertarik dengan fakta yang komentator kata Odegaard setakat career dia tak pernah score hat-trick. Paling banyak 2 je gol. Dan untuk second half ni juga kita boleh nampak macam mana bila team low block macam Wolf tu, dia dah set up team dia nak main defend against Arsenal. Bila dah bolos, dia nak cari balik gol tu memang susah. Memang susah. Dan kita boleh nampak lah kat situ. Dan sebenarnya bila dah second goal tu, saya rasa dah game over lah kan. Tak perlu 3 gol, tapi cukup 2 gol je saya rasa dah game over. Sebab Wolf memang nampak memang prepare untuk defend. Dan saya seronok tengok Fabio Vieira, nampak dia punya confident tu bila dia dah assist untuk first goal tu. Nampak dia punya confident tu kan, nampak lagi bijak lah dia punya keputusan dan pembacaan game dalam match kita tengok ni. Memang nampak lagi improve berbanding sebelum ni. Nampak loss lah, nampak macam apa benda Fabio Vieira ni main kan. Tapi alhamdulillah dalam game ni boleh nampak improvement dia. Dan kemasukan Podence untuk Wolf sebenarnya nampak berbahaya lah. Sebab setakat dia masuk tu banyak juga chances dia create. Sampaikan ada satu tu dia set up lipat untuk diri sendiri. Tapi Ramsdale biasalah, dia pandang kat fans Wolf kat belakang tu, dia jeli lidah. Shithousery at the best. Dan Adama Traore memang terus terang saya cakap, sepatutnya lah saya rasa Adama Traore tu kena main right wing lah. Sebab dia punya kekuatan adalah pada crossing. Memang dia punya crossing tu sebenarnya maut. Cumanya tak ada finisher untuk team Wolves kan. Supposedly dia letak lah Raul Jimenez tu. Tapi Raul Jimenez pun sekarang ni, Brohan cakap lepas dia kena injury kepala dengan David Luiz hari tu, terus berderet injury dia beratur. Memang betul lah tu. Jadi guys, kita sekarang ni dekat nombor 1 dengan jarak 5 mata beza antara kita dengan MC nombor 2. Jadi sebenarnya memanglah banyak jarak tu. Tapi kita kini ingat yang kejar kita tu Jerome Manchester City. So hopefully after the World Cup kita dapat start dengan kempen yang lagi cantik lah. Dan bagus juga kita mendapat seorang manager yang proaktif macam Arteta ni. Sebab katanya time World Cup tengah start tu, player-player yang tak main World Cup ni, yang ada dekat team Arsenal ni, akan ada friendly. Yelah, nak kekalkan fitness tu, nak kekalkan mentality, nak kekalkan chemistry bermain tu, nak ada dia punya regularity. Nak mendapatkan regularity, kebiasaan bermain tu, supaya tak terkejut nanti bila start habis World Cup nanti nak main balik EPL tu, tiba-tiba semua macam terkejut. Dan katanya nak lawan Inter, Barcelona, kita tengoklah macam mana. Dan saya rasa Arsenal kali ni Arsenal yang lain lah, bukan macam Arsenal yang dulu. Jadi guys, saya rasa sampai sini je video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang nak donate, boleh tekan super tank kat bawah. Okay, World Cup dah nak bermula tak lama lagi. Tak sabar nak tengok siapa yang julang trofi. Tak sia-sia senggang mata bangun pagi. Bolehlah tidur lepas subuh dengan perasaan yang happy.